Kebakaran terjadi di sebuah lapak penjual pakaian di lantai dasar pusat perbelanjaan Tamrin City, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Akibat peristiwa tersebut, pengunjung panik dan berhamburan keluar gedung. Inilah video amatir yang direkam pengunjung pusat perbelanjaan Tamrin City. Api membakar sebuah lapak di lantai dasar gedung tersebut. Tiga mobil pemadam kebakaran langsung diterjunkan ke lokasi. Menurut saksi mata, api diduga akibat korsleting listrik dari salah satu lapak yang menyambar ke lapak lain. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, ditangani langsung oleh Polsek Metro Tanah Abang. Setengah 10, jadi waktu itu tadi belum banyak yang buka, jadi belum banyak yang tahu. Habis itu pada nitatus WA, yaudah akhirnya pada tahu semua, langsung pada buru-buru sini kan. Itu penyebabnya apa sih Pak? Ya? Penyebabnya, dugaan sementara? Konslet paling, konslet listrik, apalagi bahan-bahan yang di situ kebetulan yang mudah terbakar. Itu lapak apa Pak? Itu kayak bazar kebaya.